Belum satu minggu Ramadan dimulai, sepasang kekasih di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat berbuat mesum di dalam kamar milik sebuah usaha terapi akupuntur. Pemilik usaha terkejut, tempat usahanya digunakan untuk mesum calon pasiennya. Belum satu minggu memasuki bulan suci Ramadan, warga Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikejutkan dengan penggerebekan pasangan mesum di sebuah tempat praktek terapi akupuntur. Selain warga, pemilik usaha juga terkejut dengan penggerebekan ini, yang tidak menyangka tempat usahanya digunakan untuk mesum calon pasiennya. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja langsung datang ke lokasi setelah ada laporan dari warga. Setelah pemeriksaan, petugas menemukan pasangan yang tengah asik memadu kasih di dalam kamar ini. Selanjutnya pasangan mesum ini dibawa petugas ke kantor Satpol PP Kabupaten Tuban untuk diperiksa lebih lanjut. Hari ini ada laporan dari warga masyarakat yang menyampaikan bahwa ada sebuah kegiatan yang itu disalahgunakan oleh mereka, pengunjung ini dipakai untuk tempat mesum. Itu tempat apa dan sebelumnya? Ya, jadi setelah ada laporan kita tindak lanjut ke lapangan dan kita adakan penertiban. Ternyata itu adalah sebuah usaha terapi seperti akupunktur itu ya. Dan di situ terdapat kamar-kamar untuk ditempati para pasien. Dan kebetulan ini terkadang ada pasien yang mungkin rumahnya jauh dan sebagainya itu bisa nginap di sana. Sementara pemilik usaha akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan bagi pasangan mesum tersebut akan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.